Oke guys, ketemu lagi dengan gue Sultan di channel Faktor Lengkap dan Terupdate, apalagi kalau bukan HSRW. Kali ini Sultan lagi ada di Autostar, tepatnya alamatnya ada di Jalan Meruya, alamat lengkap ada di bawah sini. Gue ini udah janjian sama pemenang desain velg FE02, guys. Yang kemarin itu ikut di launchingnya velg FE02 bersama Mas Fitra Eri. Nah sekarang dia mau ganti velg nih, mobilnya itu Pajero, tapi gue belum tahu nih Pajeronya warna apa, velgnya udah ada, rahasia jangan sekarang. Ini gue lagi nungguin, tadi sih katanya sekitar 10 menit lagi nih mau datang. Oke, kita tungguin nih Mas ya. Yang ditunggu-tunggu udah datang nih guys, Mas William. Wah, mobilnya BE dari Lampung. Ini pas nggak nih segini parkiran nih? Mas, pas nggak? Majuin lagi. Majuin lagi, Mas. Sip. Wah, kita kasih dulu. Mas William. Sore ini agak sorean, agak ngaret kita ya. Iya, nggak apa-apa. Macet, jalan? Lumayan. Nggak sih, dari Medit soalnya dekat ke sini juga. Oh, dekat ya? Iya. Ini mobil ternyata warna silver. Gue belum tahu tadinya mobilnya. Iya. Mas William, ini warna silver. Cuman bilangnya Pajero doang mobilnya, guys. Mas, velgnya udah gue sediain. Iya. Di dalam, pilihannya Mas. Mau lihat dulu nih? Boleh. Oke. Okay. Ini velg Mas udah gua sediain. Nih, gimana? Warnanya grey sesuai permintaan ya. Iya, ini emang sukanya yang grey, soalnya yang hitam gelap banget ya. Iya, benar. Karena mobil Mas sendiri kan warnanya ya, silver. Silver. Pakai grey ganteng banget. Iya, kenapa milih Amet? Ini kan baru juga ya. Terus original design HSR juga kan ya kayaknya. Cakep. Jadi milihnya emang yang original design sih kalau gitu. Iya, karena Mas sendiri ngedesain FE02 itu ceritanya kan panjang juga tuh pasti. Iya. Kalau nanti diceritain boleh nggak nih? Boleh. Boleh. Tapi sebelum cerita, mobil Mas kan bakal diganti nih velgnya. Iya. Gue pingin ngasih games ke Mas. Gamesnya itu Mas cuma tutup mata, Mas cari velg FE02 secara diraba. Ya, bisa. Boleh. 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 Setuju? Siap. Ha, guys. Jadi Masnya akan gue challenge. Make ditutup matanya nyari FE02. Tapi gua cuma diputar-putar doang. Nah, di mana? Jadi Masnya enggak bisa ngapalin velgnya ada di mana. Ayo kita prepare untuk masang ini Masnya. Tutup matanya. Guys, ini untuk penutup matanya udah ready. Langsung aja gua panggil Mas William. Ha. Ini gua challenge Mas William. Udah pernah diginiin belum di challenge ini? Belum. Belum perdana nih ya. Wah, ini mas pasang aja matanya, yang penting ketutup. Ini iketnya? Iketnya boleh ya, saya ngiketin. Ini kita iketin, kalau kekencengan bilang ya Mas. Nah guys, ini Mas William bakal gue challenge. Sebelumnya, gue pengen pindahin velg FE02 nya. Mas tunggu sini. Mau pindahin ya. Kita pindahin di sebelah mana? Gak usah jauh-jauh lah. Mas William, nah aku tuntun, boleh maju. Nah guys, nih Mas William akan mencoba melihat, bukan melihat, meraba velg yang didesain oleh Mas William sendiri nih. Mas, ini jaraknya cuma di sini, jadi Mas raba ya, nggak usah ke atas atau ke bawah, di sini aja. Mas mungkin
bisa mulai dari sebelah sini dulu nih. Situ dulu dah. Mana? Mana? Enak mana ya? Sini. Sabar, sini. Dari sini aja nih. Dia. Dah turunin, Mas. Ini peleknya. Digeser. Bukan. Bukan. Nah, ini bukan. Udah jelas ke mana? Ke kiri lagi. Sama, geser-geser ya. Bukan. Bukan. Tantar. Coba diperhatiin, siapa tahu ada yang sama. Bukan. Bukan. Diraba lagi, yang sama sebelah kanan sama enggak? Nah, coba lagi. Ada keraguan kah dari Mas William? Enggak, bukan. Bukan. Terus mana lagi? Nah, ya tetap ke kiri terus. Terus. Nah, coba yang kanannya, siapa tahu ada yang sama kanannya. Nah, sebelah kanan. Peleknya mana ya? Ini ya? Mana? Keraguan sebelah kanan lebih mirip atau gimana? Siapa tahu? Ayo Mas, Mas bayangin waktu ngedesain velg ini. Ini? Yang itu, yakin? Tes dulu nih, tes. Karena ringnya kita sama semua, di ring 16 semua. Coba lihat di sebelah kanannya, diraba lagi boleh. Ini? Yakin itu? Iya. Yakin? Iya. Berapa persen keyakinan Mas kalau ini 100. Adalah 100%? Ya? Ini Mas nggak ngeliat kan? Nggak. Nggak ngeliat bener ya? Boleh gue buka? Bener apa enggaknya Mas yang ngeliat sendiri? Ya? Nah bener. Padahal tadi udah gue tuker Mas. Dari kesini gue pindahin kesini nih. Set. Masa cepat bener ya kan? Tadi agak ragu. Dari sini kesini ya. Ada dua balik tuh. Tapi emang takutnya dituker. Takutnya dituker benar. Tapi karena Mas William ini sendiri yang ngedesainnya, dia tahu lekukan-lekukan dari velgnya. Ya udah apalah. Mau gimana pun nih, diacak kalau udah dia satu nemu titik yang ini pasti ketemu. Nah, Mas bisa milik ini nih kenapa nih? Bisa langsung ke sini apa yang Mas pertama lakuin, yang Mas rasain? Ya lekuk-lekukannya kan kawan. Terus ininya juga kan dibuat itu ada central disc-nya. Oh iya, gue baru ingat. Yang ini dimakai ragu kesini nih, karena ini single PCD. Nih ya, bener ya? Ini cekungannya beda. Wah, iya. Emang Mas ini jago. Wah, keren. Terus kita sambil nunggu, kayaknya Mas lagi dikerjain tuh, lagi dibuka-buka mobilnya Mas, bannya. Kita ngobrol dalam dulu enak ya. Okay. Sambil nyantai Mas juga, biar net nggak keringetan lagi. Kita ke dalam aja ya. Oke, okay, siap. Mas. Karena Mas William ini adalah desainer dari velg FE02, gue pingin tanya-tanya seputaran FE02 nih Mas William. Mas, bisa terbuatnya desain FE02 itu gimana tuh ceritanya? Jadi awalnya emang konsepnya maunya tuh racing, sesuai mobilnya kan. Nah, tapi didalemin lagi, DNA GR-RS itu kan rally. Ya, benar. Jadi konsepnya tuh racing sama rally. Jadi gabungan keduanya gitu. Oh iya iya. Jadi iya. Racing bisa, rally bisa. Ya kalau bahasa anak mobilnya aspal bisa, tanah bisa. Nah, iya. Wah. Habis itu Mas, kalau untuk pemenang kemarin Mas kan juara satu nih. Experience Mas kemarin dibawa Mas Fitra Eri di sirkuitnya Formula E itu gimana tuh? Ya pengalaman baru lah ya, nyobain mobil di sirkuit yang benar-benar digaspol gitu terus. Tapi ya serem juga soalnya pas di sirkuitnya di Formula E yang kanan kirinya tembok yang bukan nggak ada gravel gitu. Iya. Tapi dengan mobilnya yang sudah apa ya kalau gue bilang mobilnya ya full spec. Iya. Untuk kencang tuh emang benar safety-nya dapet iya. Dan juga pengemudinya Mas Fitri sudah iya. Berpengalaman. Iya. Kuliah Mas itu jurusan emang untuk mendesain. Bukan di teknik sipil. Oh, teknik sipil. Iya. Kenapa bisa ngedesain? Pernah sekolah? Pernah, jurusan arsitek juga. Terus emang hobinya suka desain juga. Waduh, emang cocok guys. Mas ini ngedesain velg FE02 itu yang udah laku di mana-mana. Velgnya di toko-toko kita banyak yang cari. Sampai ada yang tinggal satu set. Banyak di toko-toko kita. Karena Mas, itu velg, wah laku keras. Dari munculnya FE02 itu laku keras.
Mungkin desainnya simpel juga orang Nah, Mas sendiri kan ini mobilnya ganti velg nih. Iya. Milihnya Amer. Kenapa tuh? Karena suka desainnya juga sih, yang agak yang sporty juga. Terus original desain dari HSR juga. Ya udah gitu aja sih. Kalau misalkan nih FE02 di ring 18-in gimana? Untuk Pajero. Untuk Pajero. Kurang cocok sih kayaknya. Nah ya toh. Kenapa gue nanya? Karena masnya kan yang ngedesain nih, yeah. Dia tahu nih lebarnya, look apa garis-garisnya. Kenapa? Kalau Pajero mungkin cocoknya yang dipakein yang benar-benar kelihatan rally sekalian. Rally sekalian. Iya. Di terus pakai ban yang ban apa? Pacu lah. Ya, ban nah, ban MT. Iya. Yang buat buat off-road ya. Sporty-sporty sekalian, rally sekalian. Oke, Mas William. Ini makasih banyak ya. Udah mau ditanya-tanya. Iya, makasih juga. Sambil ditunggu kayaknya tuh udah mau selesai. Velgnya dipasang. Kita lihat ke sana ya. Boleh. Ini udah terpasang velg Hamed di mobilnya Mas William nih. Gimana Mas? Keren-keren. Pasangannya keren ya? Keren. Emang cocok bener pemilihan yang pas warnanya silver. Velgnya warna grey guys. Emang Mas William ini karena orang desainer jadi mikirnya harus bener ya warna desain ya? Iya penting. Penting ya? Iya. Wah. Mas, satu kata untuk HSR. Keren. Ah, thank you. Mas William, thank you nih. Ya. Semoga velgnya makin kece di mana-mana. Wah, pokoknya Mas kuliahnya makin keren. Amin. Oke guys, segitu dulu video gua kali ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan di komen. Untuk kedepannya, jangan skip. Gua Sultan pamit undur diri. Ingat velg, ingat HSR.